4 orang. Pulangnya. Jangan dengar suara kakak, tepuk tangan sekali. Jangan dengar suara kakak, tepuk tangan 5 kali. Oke. Udah. Dah, pertanyaan ketiga. Siapakah nama tukang posnya? Yang menjadi suami Kartini adalah bupati dari baik-baik. Dari cerita tadi, siapakah nama kucingnya Kartini? Mempunyai berapa orang anak? Kasih temannya yang belum dapat. Apakah judul buku? Kartini. Pada tahun berapakah Kartini wafat? Apakah jarak dari Curug? Berapa jam waktu yang dibutuhkan? Tepung berapa? Ada yang tahu kan? Berapa jam perjalanan yang dibutuhkan dari Curug ke Rembang? Sudah siap apa kabar? Apa? Yang udah pegang pensil, angkat pensilnya. Satu kertas, satu pensil. Ya, satu kertas, satu pensil. Sekarang taruh kertasnya di bawah. Yuk. Taruh kertasnya di bawah.
Setelah itu nah gambar gini. Angka ketiga, bikin yang kecil di atasnya. Kecil. Tuh, oke. Mana? Iya, tapi dipanjangin bawahnya. Semua lihat. Ada yang belum enggak kira-kira nih? Jangan sampai roknya kedodoran ya. Coba baca. Lagi sayanya ada dua macam ke Keningkatan pikirkan dan peningkatan murid tidak ada manusia yang lebih baik dan mudah. Menurut persepsi dari pada melihat orang membanggakan asal keturunannya. Berat artinya kepada Stella 18 Agustus 1892. Kita foto ya.